Kabar buruk guys ya, sampai detik ini kita masih belum bisa pakai mod yang kemarin, mod paranoid. Saya udah cek tadi pagi sebelum record, ternyata masih nge-crash. Padahal dia udah update 2 kali semenjak yang kemarin-kemarin, tapi masih nge-crash juga. Jadi kita bakalan move on dulu sementara guys, sambil nunggu itu benar-benar bisa kita mainin lagi. Tapi juga kita masih di tempat yang sama untungnya ya. Jadi kita nggak perlu bikin rumah segala macam, kita hanya pindahin atau ganti modnya dulu. Jadi Prometheus 2 guys ya, nih rumah kita tercinta, sisa tinggal Kang Cecep. Kalau untuk yang di sananya masih ada, kayaknya udah pada hilang guys ya. Nih yang di floating island ya. Floating islandnya kita nggak ada, hilang ya. Aduh, kita cek dulu Kang Cecep. Kita ke belakang rumah dulu. Nih sisa dia doang guys. Padahal kan yang mereka yang merah-merah bagian dari para itu juga kan guys ya. Tapi cuma si Kang Cecep doang. Gitu. Hilang gak ya? Dino-dinoku mohon maaf ya. Berada di kita. Kok pick up sih Jep? Diaktif dong. Iya gak ada guys. Sisa Kang Cecep tapi gak apa-apa lah ya. Jadi hari ini awal-awal kita harus langsung bikin-bikin timing-timing. Langsung kita jebret-jebret buat ngisi kekosongan hati kita ini ya. Yuk langsung saja Kang Cecep. Kamu setia menemaniku dari awal seri ini ke seri yang berikutnya masih Kang Cecep juga ya. Oke juga nih Kang Cecep. Oke, kita bikin dulu peralatan untuk timing dino-dinonya guys ya. Kita cek coba sini. Oke, untuk ini masih ada, cuma yang di sini yang bagian dari modnya hilang. Ini dino-dino vanilla mah tetap ada ya. Karena dia bukan dari mod, jadi masih hidup. Oke, good. So far so good. Apakah ada yang bisa saya pakai baju atau apa gitu? ininya masih ada, aman ya. Kecuali ini udah pada hilang. Nah, kalau begitu kita cek guys ya yang dari April. Pandora box kah buat bikin-bikinnya? Coba kita lihat ya. Oh, kayaknya sih iya. Cakep. Boleh. Anda di pojok saja lah ya. Habisin tempat enggak sih? Tidak aja deh. Suka ngabisin tempat ya. Mundur dikit. Saya baru ingat. Katanya, Bang, untuk yang di atas ininya tembus. Kenapa tembus ya? Waktu itu emang tembus gitu, guys. Perasaan ya. Perasaan sih nggak tembus ya. Balkonnya nanti dulu ya, saya tahu ya ada yang pengen minta balkon katanya di depan sini, cuma nanti dulu deh. Karena ini kita modnya ganti, jadi sementara kita fokus dulu ke yang mod ini ya. Ntar kalau sudah establish baru munduran setik. Nah segini ya. Harusnya sih nggak tembus ya. Mana siaran TV nak? Ganti lah, movie 4 ya. Nah aman ya. Dan ntar ini kita proyek dalam rumah nanti lagi kita cek. Aman, sudah aman ya. Oke, good. Yuk langsung saja. Apakah armor senjata yang bisa kita bikin? Armor. Attachment. Tek. Kristal. Oh, ini bahan-bahan vanilla semua nih. Harusnya kita bisa bikin ya. Obsidian doang yang kurang. Oke. Tapi kita tidak ada spesialis obsidian, tenang. Kita punya si primitive pick plus. Masih ada ya. Si hajatnya kemana ya? Obsidian, kita nggak perlu bawa dia. Kita sendiri saja. Kita punya sih metal kristal. Dekat metal kristal tidak ya? Aduh. Obsidian kenapa kita tidak nyimpen ya? Teleportnya kita ambil dulu. Teleport apakah kita punya atau tidak? Ada dua. Yuk. Kita dari tempat yang tadi cari obsidian aja gitu loh ya. Dari metal kristal. Let's go. Set. Apakah ada obsidian? Oh my god, udah beda lagi di ini. Prom quest. Oh no, Osiris ada bos di sini. Oh no, tidak. Ini gunung kita dikuasai oleh para bos. Wah banyak pula Osiris ya guys. Tapi untungnya tidak ada yang mengganggu lagunya. Kadang-kadang ada prom chief juga di bawah lagi. Sebentar, obsidian, fokus. Kita nggak pakai armor, auto hilang nih guys. Setidaknya kita nggak one hit lah, one hit juga sih pakai armor ya. Oh iya, cepet sekali. Mana berkabut lagi guys. Nasib. Kita ke gedung lain deh. Tidak di resto. Ini jam berapa sih kok kabut atau jam 8? Tunggu pagi ya. Selamat pagi, ada Rex yang lagi rusuh di situ. Keluarin anak buahnya nih. Grenadier. Oh, si manusia rusuh guys. Jangan dulu. Mana obsidian please. Ini nih. Bukan. Ketipu saya. Sekira obsidian. Adakah obsidian sekitar sini? Terlalu bahaya hutannya, terlalu lebat. Saya tidak bisa melihat, pandangan terganggu ya. Sebelah sana aja ke atas itu ya. Atau di sini mungkin siapa tahu ada obsidian yang bisa kita. Oh no. Ada Avenger bawa roket tuh.
Saya tidak mau berurusan sama dia, guys. Oh no, ada wili. Menyebalkan, ada suara-suara yang sangat-sangat mengganggu ya. Ada si Ganesh. Wah, mana guys? Tidak ada batu hitam. Batu hitam, halo? Oke, kita sambil lihat-lihat dinonya berarti ya. Oke, di daerah dari sini nggak ada. Kita cari lagi gunung. Gunung berikutnya. Kita harus mencari ntar hewan yang terbang juga, guys ya. Tapi di sini apakah ada yang ngasih poison apa enggak? Entahlah. Metal ada aja, guys. Metal semua itu. Wow. Jangan tembak saya ya. Tolong, damai. Dan sebelah sini. Siapa sih suaranya sampai masih kedengaran? Ini teleport kita, guys. Ini kita posisi ada di mana? Posisi di arah jam 6 ya. Nah, kita lihat ke puncak gunung sini. Nah, ada. Berarti arah jam 6 ya. Cekit. Kang Cecep, tolong jangan mati ya. Oh, kan mantep kan? Oke, ininya elemen oranye kita buang dulu aja. Ntar buat dibikin elemen lumayan juga ya. Tapi kita bisa ngambilin, guys. Oh shit, berat. Bentar. Wait. 10.000 dulu cukup lah ya. Terima kasih. Arah jam 6, guys, ingetin ya. Atau kita bikin, perlu gak sih? Udah aja kita kasih nama sininya ya. Obsidian dan kawan-kawan. Nah, set. Ada jam 6, obsidian gitu ya. Obsidian, gitu aja deh. Kita tinggal terbang ke sono. Nah, dah Kang Cecep, kita pulang. Selamat, aduh sendiri si Kang Cecep pasti sedih nih. Gak ada teman ya. Obsidiannya kita jebretkan langsung semuanya. Bentar, ini ada banner. Banner bukti kita pernah melawan bos-bos tidaknya ya. Meskipun kehilangan sekarang. Tuh, bukti. Bedanya tidak ada yang lain kah? Kita baru lawan gorila-gorila doang ya? Nasib. Armornya please. Bahan banyak nih. Nggak sia-sia. Kita bertapa kayak. Kita tunggu dulu. Celana. Oke, saya ambil elemennya dulu, guys ya. Elemen-elemennya. Kita ambil 500 saja. 500 elemen ready. Terus kepala. Lagi bang. Tangan. Badan boleh. Mana tangannya? Tangan. Sisanya kaki. Jebret. Loh. Elektronik. Kok bisa habis kita segitu sering ngambilin elektronik, guys ya? Buset. Nah, kita pakein dulu aja nih. Cekin. Aduh, 1000, guys. Dengan armor yang kemarin kita pakai jauh. Yang kemarin 15.000. Dan tidak bisa hancur. Ini nggak tahu bisa hancur atau enggak ya. 15.000 aja masih tembus. Aduh. Nasib. Ini ada prompt element shell factory. Buat dapetin elemen shard super quick katanya, guys. Mantep nih, gak sia-sia gitu ya. Udah tinggal elektronik. Seriusan habis banget ya elektronik. Di sini ada tek-tak-tek gak ya? Males banget bikin elektroniknya, guys. Wah, habis bener. Oh, sisanya di ini, dino-dino. Loh, kok gak bisa terbang? Cukin. Loh, ini tak-tekan kah? Tek-tekan kah? Saya gak bisa nge-glide pakai ini, guys. Gak bisa double jam juga. Atau hanya sebagai armor doang ini. Aduh, kita cari tech. Oke, setidaknya ada Parasaur mau menemani kita. Mau membantu kita awal-awal yang sulit ya. Sini Parasaur, kita bewan dulu. Saya butuh. Atau kita kuliti aja ya. Kita kill, terus jangan dimakan sama ini. Pakai pickaxe kita yang super mujarab. Udah, siangan 7000 ya. Sedih juga kita. Aman. Nih. Ngir. Gak dapet ya, guys, pakai ini. Emang sudah didesain ya, ngambilnya Parasaurnya bukan tag-nya dia. Nah, kalau begitu ya sudahlah. Gigit saja seperti biasa. Pengen tuh yang Rex bawa roket keren. Ini juga keren nih, cakep nih. Bayu, aduh nggak bisa ditem. Apa harus disamen kah? Supaya kita bisa ngambil dia ya. Mana lagi? Angkos. Oh, bukan. Tonde. Gara-gara si Angkos kemarin ya. Padahal kemarin kita pengen tiran ya, abis itu udah kita dapat Claw Master. Cuman nasib berkata lain. Nah. Oke, kita sikat. Please kasih saya. Sini, tampar. Oke, kita ambil coba. Nah, dapat 350. Oke. Dua kali lagi lah supaya 1000, guys. Dua kali lagi permisi. Ada yang cakep nih. Chip Dodorex. Kalau nggak salah dari Prometheus ini ada yang imun ya terhadap apa tuh namanya?
sama melee damage. Tapi boss sih. Wih, nggak berani saya guys lawan mereka guys. Ada yang saya ditambal. Ngeri, 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 ngeri. Udah, saya hanya lewat doang. Damai guys, damai, damai. Saya hanya lewat. Nah, satu lagi. Guys, aman, 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 aman. Wah, sampai terbang-terbang. Kayaknya ada ngerusuh deh. Enggak. Biarkan saya pulang, biarkan saya pulang. Let's go. Kayak elektroniknya kita dapat. Parkir, parkir. Ululululululu, kalem, kalem, kalem. Elektronik kita simpen satu di sini, semuanya kita simpen. Ini juga keberatan nih bawa yang banyak banget sih kita. Lalu yang belum tadi apa, sepatu hiji jebret. Oke, aman ya. Untuk armor kita sedikit ada perlindungan. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita timing mereka guys. Set, setidaknya kita harus punya hewan terbang dulu ya supaya aman, ntar kita diganggu. Oke lah. Oh, kita harus bikin prom dino food ya buat timing berarti. Kita banyak krokerot dan kawan-kawan. Tapi masalahnya guys, prom fruit dari mana? Use this food for them. Bentar. Prom fruit. Aduh, buah prom dapat dari mana guys ya? Ada yang tahu kah? Kalau enggak kita nggak bisa timing. Ada mobil-mobilan, kayaknya ntar enak pakai itu ya. Kalau memang harus bercocok tanam, setidaknya kasih saya seed-nya gitu ya. Seed nggak ada di sini. Ini apa? Bukan. Ini saddle. Ini buat crafting. Industrial forge. Ini tech. Magic seal. Dari metal cuma ada prom beehive. Buat honey. Miscellaneous. Shield generator. Shield generator. Nano generatornya dan shield generator. Bukan. Dari tech-nya tembak-tembakan. Kita coba kill salah satu dulu guys ya. Siapa tahu kita dapat itu. Atau dari sini ini bukan nih. Ini buat bikin gasolin. Ini buat elemen tadi. Item factory mungkin dari sini nih. Mungkin ya dari item factory guys. Atau ini juga nih. Arc factory atau from apex kita coba. Butuh elemen plus 76. Oke, ini kita kasih elemennya. Saya pengen tahu dulu nih. Siapa tahu di situ guys ya. Kecil sih, kecil bentuknya. Oke, sebelah sini kanan dikit. Jebret. Kita nyalakan, cakep banget ya. Put just one gasolin, hanya butuh satu gasolin buat menghasilkan item-item. Baiklah. Nah, gak usah banyak-banyak bang. Kita kasih 50, kita membaik ya. Nih, 50, jebret. Coba, nunggunya berapa lama ya? Sampai dia menghasilkan. Satu doang kan guys ya. Kita save dulu. Kita coba tunggu beberapa, 1 menit deh. Oh, yang begini-begini guys. Oke. Kalau yang satu lagi nih sebelahnya Arc Factory. Kita coba ya. Udah aja semuanya aja kita bikin ya biar kita tahu guys. Gini satu, ini menghasilkan elemen ya. Kita perlu elemen. Elemen shard buat convert. Oke, dan gasolin. Gasolin boleh lah. Meskipun kita bisa bikin tapi ya sudah lah ya. Yuk, kita lihat yang dulu. Elemen factory sebelahnya. Nah, gini ya. Jebret. Oke, ini warnanya biru. Oke, dia hanya minta satu gasolin saja. Ayo bagi. 13. Set. Setidaknya setengahnya lah. Terus kita bikin lagi semuanya. Kita bikin guys. Element chart. Dan yang tadi gasolinnya. Jadi kita nggak bolak-balik. Cukup nggak di tempat aja guys? Aduh. Sini satu. Waduh. Satu lagi ntar gasolin sebelah sana aja di tengah aja ya. Ini Arc Factory. Twing. Oke, good. Kita nyalakan. Terus kita kasih gasolinnya. Nyala. Ini juga kita kasih gasolinnya. Nyala. Udah nyala itu ya. Dan untuk gasolinnya kita simpannya dekat generator sini. Set, tinggalan. Nah, kita taruh di sini ya. Set. Gasolin. Nah. Kita nyalain, kita minta ambil penghasil gasolin. Oke, kita tunggu sekitar 5 menitan lah ya. Oke, setelah 1 menit nih, dia ternyata ngambil oil dijadikan gasolin. Mantep ya. Terima kasih. Oil easy, ini langsung saja kita kasih di sini. Kasihan wireless generator kita kehabisan. Nah, udah aman itu. Sisanya kita bagi-bagi di sini aja ya. Halo guys, apa kabar? Wah, langsung habis, gila ya. Cepet juga nyedot ininya guys. Tapi worth it sih, bisa menghasilkan ya. Ada elemen. Ada elemen shard juga. Nih, saya kasih. Berhubung cepat habis sama Arc Factory-nya.
apakah ini termasuk food kah? Tapi dari semuanya ini tetap tidak menghasilkan yang kita butuhkan, guys. Di no food ini loh, bahan prom fruit dari mana? Atau jangan-jangan kita tinggal metik aja nih. Kalau sampai metik doang, wah bener-bener dah. Kita tes, guys, pakai tangan. Seed doang, atau kita pakai? Gak ada, guys. Major berry, fruit. Oke, kita coba pakai sikelnya. Kalau sikel plus kan dia ngambilnya vanilla doang ya. Coba, guys, siapa tahu ada yang nyangkut kan ya. Kalau saya ketik promnya nggak ada. Kalau saya ketik seed, tidak ada. Oke, kita cobain pakai, jangan pakai yang seed plus ya. Apakah saya harus timing track dulu? Timing dulu aja, guys ya. Baiklah, kalau begitu kita cari track dulu deh. Track please. Aduh, jangan prom track, kan kita belum bisa. Track biasa. Triceratops. Udah jadi pengalaman. Yang terdekat, wah levelnya tinggi juga. Boleh juga nih. 500 meter doang. Boleh. Kita jemput. Wush. Aduh, udah mau malam. Ini. Aduh. Up. Nah, itu dia, guys. 10.000 doang teleportnya. Berry-berryan. Set. Berry-berryan doang dia mau. Langsung saja. Wiu. Bobo. Oh, shit. Kurang efektif pakai ini. Nah, boleh. Yuk, bobo. Berry, semuanya saya kasih. Yang hijau-hijau nih, mam. Wow, ada suara-suara apa nih? Hey, mas, saya diganggu mama. Sini. Belum bangun juga dia. Gila. Minggir. Biarkan dia makan, biarkan dia makan. Jangan diganggu, tolong. Tolong, dikit lagi. Habiskan makanan saya. Oh, enggak. Yeah, let's go. Pulang, Kang. Pulang. Jangan rusuh. Kita tes ya. Kalau nggak bisa, berarti kita harus ambil yang seed-seednya, coba. Oke, sambil bikin terike, ada yang prom yang biasa, bang. Kita hanya butuh terang benderang, enak tapi ya. Set, langsung set. Heng, come on, kasih saya. Saya baca-baca di forumnya, guys, katanya sama kayak ngambil seed. Gini kan kita ngambilnya biasanya. Tapi tidak ada. Fruit gak ada. Prom gak ada. Seed pun tidak ada. Mana ini, guys? Katanya bentuknya kayak citronal seed. Tapi ada tulisan promnya kayak gini. Ada prom 2 kayak gitu. Tapi tidak dapat kita. Emang selangkah apa sih? Orang-orang tinggal ngambil dari yang begini-begini doang katanya, guys. Dari bus bisa dapat. Aduh, gimana dong? Coba sini gak ada. Iguanodon deh, mungkin Iguanodon bisa membantu kita. Atau kalau crafting ini nggak ada deh kayaknya. Ini mah dari RR, bukan, ini mah yang vanilla. Yo, Kang Iguanodon, tolong saya lah, bantulah. Saya mau timing prom aja susah, sulit nih. Nah, itu target kita. Ada si angkos. Kamu di atas aja dah, takut, bang. Doing target kita reload. Oke, wah jauh kali. Kita tidak ada sniper, nggak nyampe, guys. Ada bullet drop ya. Iya. Gak bisa terbang, guys, pakai ini, guys. Udah pakai yang beginian masih kena fall damage ya. Oh my god, kenapa harus ada. Mana raptor? Tadi saya melihat ada raptor. Jangan ganggu, please. Oh my god, ada lagi, boleh. Sok, mana lagi? Jangan berantem atuh. Bobo, Kang. Kang. Nah. Pergi. Ganggu mulu. Biarkan saya tenang. Berry semuanya. Yes, jebret. Come on. Wake up. Dikit-dikit 13 lagi. Aduh. Ada suara-suara ngeri, Ayo bangun. Udah makan berapa nih? Oke, sudah 50%, Ini apa sih pada rusuh? Tolonglah jangan bikin saya takut. Saya pingsanin juga nih. Dasar kamu ya. Aduh, Iguanodon beres. Pulang, nak. Kita lihat keahlianmu mengambil seed ya. Nah, sebentar, saya bikinin dulu. Kalau dipikir-pikir, track kan di dalam ada ya. Lupa, guys. Pikirin dari awal lagi, ha? Ayo, coba. Jos. Hop. Malah gak mau deh. Tolong. Nah. Ayo dong, kasih kita. Katanya mana? Spesialis seed. Kamu spesialis seed kan? Mana? Saya tidak melihat ada penampakan sama sekali, guys. Tidak ada. Oke, guys.
Saya sudah tanya di forumnya, memang harusnya dari situ udah keluar guys, kalau nggak entah ngebug atau nggak support di ininya ya, di mapnya ya. Berarti satu-satunya cara, ya sudah kita summon saja lah ya. Tapi kalau kalian tahu, komen di bawah guys ya. Kita perlu nih, beneran perlu untuk mencari fruitnya. Yuk langsung saja kita lihat. Prom! Waduh, rock golem buat bodyguard. Grenadier ini yang tukang lempar-lempar granat nggak jelas itu kan. Emang bisa di timing kan dia guys? Yang beginian makhluk hidup ini. Coba saya penasaran. Kayaknya not amable deh. Eh, udah kesini guys. Udah kesini. Bang Cecep. Coba. Buset. Ini kok bukan. Dia tuh yang lagi lari-lari. Nah, itu tuh yang tukang bom-bom. Si Rusu ini ya? Kamu ya? Enggak bisa guys. Ada chipnya pula. Ternyata. Buat dihajar itu ya. Buat ngambil. Berarti buat ngehajar kita perlu DPS. Tapi dari prom, nggak dari hewan biasa. Berarti manusia-manusia kita skip dulu ya. Ada Allosaurus mini. Apa itu Allosaurus mini? Aduh, jadi penasaran saya. Aduh, bener-bener. Ini tempat yang tadi ya? Jangan yang tempat tadi yang ngeri ya? Rada jauhan dikit, bang. Itu rusuh itu. Itu kejauhan. Ya elah. Ya, cuman ada dua guys di dunia guys. Si mini di situ dua-duanya lagi. Yang di situ udah pada mati tadi. Yaudah, kita ke sana ya. Aduh, kenapa sih di tempat yang berbahaya? Nak. Mana kamu? Itu kah? Gak bisa juga kah? Jangan bilang gak bisa juga. Saya tidak melihat ada torpor. Oh no, kenapa semuanya gak bisa di timing, weh? Pulang, gak bisa di timing juga, guys. Ini ada otter warrior. Kayaknya ini bisa jadi DPS nih, si warrior nih. Level 600, boleh lah. Yuk, siapa tahu anda bisa jadi DPS kita untuk sekarang, otter. Aduh, please, jangan agro ke saya, please. Nah, gila, guys. 800 ribu, apakah kita mampu? Oke, ini berarti reload. Kalau emang bisa, biasanya otter yang awal-awal juga kita di mod sebelumnya kan kuat guys ya. Pasif pula. Berapa kali ngasihnya? Coba pasif. Harusnya sih pakai ini guys ya. Kan pasif. Kenapa anda harus di atas itu, eh? Bisa sambil naik ngasihnya? Nggak mau, eh. La. Fish. Ya ampus, jangan deh. Harus bawa fish ke atas sini. Aduh. Dan kita tidak tahu berapa kalinya ya. Harus di drag pula guys. Aduh. Next. Ya pelan-pelan. Jangan sampai lengah. From Indominus Rex. Ada UT tapi UT-nya bos. Indominus siapa? Indo. Apakah kita bisa taming dia? Level tertinggi cuma 4. Aduh, yang female deh. Ayolah, cobalah. Aduh, tapi kita nggak punya dino taming ya. Gimana ini 1 juta. Cuman 1 ini butuhnya. Tapi masalahnya 1 jutanya itu loh. Saya tidak terima. Miss semua lagi tembakan saya. Ayolah, gila gak nambah. Aduh, kayaknya harus pakai yang dari promnya deh. Mungkin nambah ya. Aduh, gak bisa guys. Berarti pakai ini arrow. Ada gak? Kalau pakai dart gak bisa pakai arrow. Pelan-pelan, coba kita pakai yang ini ya. Yuk, pakai metal arrow. Apakah efek apa tidak? Kabur, jangan kabur. Gila, udah hilang aja terpor yang tadinya guys. Ayolah, buset. Utak, kita bisa turun. Jangan pakai ini. Goyang-goyang bang, sulit bang. Nah, tidak stabil ya. Sini bang, sini. Pelan-pelan, buntutnya aja coba. Gila, buntutnya aja susah guys. Pengen badannya, buntutnya goyang-goyang. Ya ampun. Ih, gila ini si Indominus kenapa sih guys? Padahal dia torpornya masih sehat, lari-lari gak jelas dia. Sini bang. Ya, benar-benar ngebait saya biar turun. Naning, kadang kena. Nah, kena. Gak nambah tapi. Gak nambah, Kak. Gak nambah, guys. Apaan ini? Terus timing dia pakai apa dong, guys? Dari prom ada dino khusus ini gak ya buat timing-timing? Ya ampun. Sini, Bang. Ih, aneh beneran, guys. Tembakan kita miss semua. Gak nambah pula pakai ini. 16.000 doang, apaan? Gak bisa guys, Indominus Rex. Kita skip dulu dia ya. Bermasalah dia. Dire Wolf nih, mungkin bisa bantu-bantu kita ya. Dire Wolf, let's go lah. So far kita tidak dapat satupun guys. Satupun gak ada yang kita dapetin loh. Ada tidak bisa di-tame, sekalinya ada yang bisa. Gak bisa kita iniin. 2 juta. 2 juta, coba pake ini ngaruh gak? Kok tidak ada ngaruh sih? Pakai ini nggak bisa guys, padahal ini dari prom juga loh. Oh my god, ada aura-aura negatif pula. Pakai yang kita biasa kayaknya lebih
nambahnya lebih cepat daripada yang prom. Ayolah bang, yang gak bisa lihat apa-apa nih bang. Maju dikit, nah itu. Tidak berani guys, tidak berani. Tuh, nambahnya masih mending yang kita kan. Saya gak tahu dia punya skill bahaya gak. Duh. Bisa gak tempat saya berlindung? Ulu. Susah guys, nah. Selama dia mendekati ke kita, tapi dia cepet banget ya. Gak ngasih saya apa gitu. Gak bisa tahan badan, saya pakai ini. Nah. Oke, belum turun teleportnya. Saya diganggu lagi sama yang lain. Ah, kena, yes. Sial banget guys, saya guys. Hampir udah lama apa yang terjadi tahu? Yang level 700 ya, di kill. Sisa level 100 sebetulnya. Satu pun gak ada kah hari ini please? Masa kita harus ke prom para dulu sih guys? Sulit. Ya sekalinya ada digebugin mati dia guys. Maunya apa sih para chief nih? Semua dino saya yang lagi di taming atau mau di taming pada mati semua. Tidak ada satu pun guys. Ayolah satu doang loh. Level 200 gak apa-apa udah bodo amat lah ya. Dia lari atau ngejar saya nih? Lari kah bang? Oh lari. Mungkin ini bisa membantu tapi lihat. Ada dire wolf segala macam di situ ya. Lihat guys. Gimana saya mau timing? Para sahur pun gak bisa saya timing. Auto digebugin ya, rest in peace. Prom dire wolf ya. 200 juga nih. Oh mungkin kalau saya di atas ini bisa aman saya nih. Coba guys ya. Pulang bang. Supaya tidak mati, biarkan saya aja yang mati. Gila guys, yang level 200 akhirnya tumbeng juga. Nih, mamam nih, jangan semuanya. Mahal. Wah, pulang. Gak bisa langsung dipakai lagi. Aduh, pulang dulu, cuma dapetin 200 guys. Gila, parah banget ya. Aduh. Kita jadi bingung guys, mau timingnya gimana. Padahal yang buat timing kita itu terkena yang oke gitu ya, sekali tembak kan biasanya 50.000 atau 1.000, tapi kalau ke prom nambahnya 10.000 20.000 doang guys, capek. Aduh, setidaknya dia punya saddle lah ya. Aduh, selamat. Ayolah kita bikin tracker ya. Tracker. Set. Mana si di kamu guys? Kasih nama guys, cowok guys. Tapi saya tidak yakin dia bisa selamat nih ya. Potion yang kuning please. Oke, tidak ada potion penambah XP kah? Akhirnya bisa naik dia guys. Coba kita, dia bisa di-upgrade lagi loh. Prom dire wolf, oke nice. Coba kita lihat. Bisa ke prom flame. Terus juga bisa ke flight dire wolf. Power dire wolf. Ini apa nih guys? Setiap detik Renesha will make food. Oh, tapi dia butuh prom ini food ya buat menghasilkan. Oh, buat bikin prom dino food. Dari sini bisa juga guys. Tinggal kasih titral dan kawan-kawan ya. Coba kita bisa. Nah, bisa langsung diambil sini ya. Harus manual masukinnya, setidaknya kita nggak usah bikin lah ya. Tapi kita nggak bisa first person guys, kehalangan ya. Tunggu pagi deh. Mari kita tes ya. Klik kiri, set. Klik kanan. Au, ngeluarin anak buahnya ya. Bisa di spam? Bisa guys. Tapi itunya tidak terganti ya. Oke. Z, Ctrl, R, Alt, Q. Nggak ada lagi guys. Cuman gigit sama au. Mantap, let's go. 22.000. Darah dulu kali guys ya. Perasaan saya tidak enak nih. Setidaknya kita harus bisa lawan damage kita harus 100.000 atau 1 juta lah setidaknya. Soalnya tadi rata-rata kita lihat darahnya berjuta-juta guys. Aduh 40.000. Ini udah kita naikin cuma 40.000. Ini kita 1 juta nih. Ayolah, sebagai dire wolf Anda harus bisa jadi DPS. Masa 40.000 guys, 100.000. Waduh. Belum saatnya lawan Prom Gigano ya? Prom Gigano bisa kita hajar guys. Kalau kita sat-sat, darah dia cuma 100.000 nih. Asal dia jangan nyerang balik ke saya, kayaknya bisa. Wow, kalem. Oke, kita coba ya. Saya penasaran dia dropnya apa nih guys. Prom Gigano. Yuk, 1, 2, 3. Serangan mendadak. Lumayan guys, dapat elemen. Dino Party Head Skin sisanya. Oke, ini belum di-upgrade gitu ya. Kalau mau di-upgrade, aduh yang mana ya, power ya. Sok sini. Oh bisa guys, lawan yang begini-begini bisa ya. Lawan yang 100.000, naik ya juga mantap. 2 jutain. Kita fokus damage dulu guys, damage dulu setidaknya ya. Damage dulu.
yang mana flame atau flight apa sih guys? Cuman kita harus nyari dino yang drop ini ya. Ada yang tahu kan? Saya lupa lagi deh. Atau bikin kayaknya enggak deh. Magic potion enggak harus drop ya. Tapi dari dino yang mana nih? Dari sekian banyak dino prom, siapakah yang drop? Kok enggak bisa lari sih? Aduh, kena debuff. Kena debuff. Itu ada yang mungkin kita coba semuanya ya. Prom rock deck mungkin. Kita lihat. Oke, okay, sulfur element. Tidak, dia drop. Oh my god, Biorex. Biorex bisa nih, guys. Kita sikat organik metal ingotnya banyak banget ya. Santuy sekali ini. Darahnya 50.000 in dulu aja ya. Ininya damage-nya 50.000 in. Darah terus weight. Aduh. Kita enggak perlu banyak-banyak. Ini banyak, kita di rumah banyak. Enggak usah. Keberat-berat ya. Jadi kita dikasih alo sama Prom Mother. Aduh. Ingat 500.000 deh, guys. Kita harus kira-kira yang begini-begini buat cepet naik level deh. Oh, ada promo. Ada skin, kita dapat skin. Ini biasa. Waduh. Ini shield sama sword. Wah, ini nih yang si begundal nih, human chief harus kita 2 juta, guys. Kita lihat ya. Oh my god, gak berani deh saya. Bentar dulu deh. Dia ngeluarin anak buah dan gak berkurang darahnya full lagi dong. Saya juga punya nih anak buah, mau di B1 ya? Mau di B1 sini, bang. Wah! Tidak! Tidak! Oke, guys, saya belum menyerah. Saya pinjam ke tetangga dart yang lebih kuat dari yang kita punya ya. Yaitu tetangga kita, Eternal. Kalian tahu ya, salah satu Eternal yang prime potion atau yang prime potionnya ini, mereka kuat ya, setidaknya bisa 50.000, 10.000 lah. 50.000 atau 100.000 maksudnya. Jadi sedikit lebih cepat ya. Dan kabar baiknya Prom Direwolf yang 700 sudah lahir kembali. Kita bisa sat dia lagi. Tapi itu kayaknya daerah bahaya deh. Kita lihat guys, kemampuannya yang katanya mumpuni ini. Kita bet 2 juta tapi. Giliran saya punya yang bagus 2 juta. Tadi gak 2 juta perasaan. 2 juta juga ya sampai ya. Oke, kita lihat ya nambahnya berapa nih guys. Aduh, please lah. Hari ini saya cuma pengen timing satu ini doang, gak dikasih guys. Apa yang terjadi? Ya elah, ini gak nyampe lagi. Bukan gak nyampe guys, ada bulat terus. Harusnya pakai sniper sayangnya. Yang si Eternal tidak ada peluru sniper. Kalau ada kan dia. Ada suara apa itu? Jedak-jeduk, gak jelas. Atulah, jangan rusuh di sinilah. Saya dikelilingi sama bos-bos berbahaya guys. Oke, bet sini please. Kena please. Gak nyampe. Buset. Satu aja. Masa gak nyampe? Oh, 5 juta. 5.000 dia. Oke. Bisa tahan badan dong. Mungkin ini bisa tahan badan tapi coba. Bener gak 100.000? Kita bisa tahan badan, guys, kalau pakai ini. Oke, masih bisa. Gak jatuh juga sayanya kali, bang. Aduh, kenapa sih jadi rusuh begini? Aduh, saya gak bisa naik lagi, guys. Saya gak bisa nembak nih gara-gara gak bisa naik. Aduh. Aduh, ini apa yang terjadi? Sabar. Kayak tahan badan, bang. Tahan badan, nak. Dia darahnya gede kan, guys, ya? Yang itu kita darahnya gede kan? Ayo, terus. Kamu tahan badan, nak. Kasian, digebukin terus. Dia udah berdarah belum, ya? Belum. Semoga darah dia 100.000. Kemarin 100.000, 1 juta, ya? Kalau 1 juta masih bisa tahan berarti, ya, guys? Iya. Belum ada darah-darahnya, kan? Belum. Dia hanya nyerang-nyerang doang, gak jelas. Harusnya pakai flea, ya? Udah mau kabur dia. Pingsan dia bang. Oh, nyangkut. Lagi. Dikit lagi. Come on. Udah bisa dah. Let's go. Cepetan sebelum ada bos datang. Minggir. Ini. Let's go. Datang kembali. Pulang yuk. Home sweet home. Udah diam. Kita pulang. Nah, gak sia-sia kita minjem ke tetangga, guys. Dan dia bisa tahan badan. Pantesan, darah dia 12 juta bisa tahan badan. Udah, parkir. Kang Cecep, terima kasih. Kita bikin ininya dulu, guys. Saddle-nya dulu ya. Sini, Prom Direwolf. Nih, saya kasih kamu sama kuning-kuning. Tolong jangan gebuk yang aneh-aneh ya. Mati lagi nih. Aduh, saya tidak punya 600.000. Guys, komen di bawah guys, saya penasaran nih. Mau yang mana? Flight atau yang power atau yang flame? Tracker.
Kita jebret-jebret nih. Wih, udah mulai sombong lagi ya. Ntar ketemu itu nangis. Kok gak bisa sih? Turun dulu. Yo. Lagi bang. Udah kita pastikan tadi ya, klik kirinya mukul, klik kanan gigit, klik kanan ngeluarin anak buah. Meskipun tadi mati semua, ngelawan si Prom Grenadier. Yang lainnya gak ada guys, cuma 2 skill itu doang. Ngeeng, bisa tabrak-tabrak gaming ini. Ya sikat, berapa? 39, aduh malu eh. Kecil ini baca eh. Senyutain dulu, oke darahnya dulu. Jaga-jaga kita kena trap lawan bos apalagi ya. Tidak memungkinkan untuk sekarang guys. Nanti dulu sabar. Kita udah mulai aman nih sekarang ya. Ah, kamu yang bully-bully saya. Buset. Kecil banget. Tapi semoga dapat XP-nya gede nih. Oke, XP-nya gede please. 3 jutain. Damage. Sabar. Berarti ini sebelum kita evolusi lebih baik ini kali ya. Kita mentokin ya. Sayang kayaknya guys kalau nggak mentok tidak evolusi. Nggak GG gitu sini. Belum belum masih kurang damage-nya. Tadi aja 50 ribuan ya. Ini baru 10.000 nih persen ya. Ayo kerja. Minggir. Saya perlu lawan Prom, enggak lawan dia juga. Yang di atas itu bahaya, Bang. Jangan disenggol-senggol slaughter Yuti. Sayang di slaughter sama dia, guys. Ayo cepetan jalan. Wih, lo kok mantul. Iya. Senang. Hus. Come on. Mana? Oi, kabur dulu. Jangan. Darah kita masih kurang nih. Mana si T-Rex tadi ya? Aduh, kenapa malah banyak si Angkos di sini ya? Angkos, kenapa kamu banyak sekali di sini? Oke. Masih belum, masih kurang 30%, 30.000 buat balik ke damage yang awal ya. Yuk, mana? Ini yang gini-gini boleh lah, alo-alo doang mah, tuh jebretkan sama kita guys. Hati-hati, jangan salah mukul. Untuk yang manusia-manusia itu, yang para jenderal-jenderal berbahaya, kita skip ya ini apa ini. Kamu apa, kamu mencurigakan? Rock Golem, boleh lah. Percuma kamu sembunyi-sembunyi di situ, ha? Kelihatan sama kita. Tapi so far kita belum dapat ini. Tapi nambah aja. Udah cukup 480% ya. Oke, sudah balik modal, kita sudah balik modal. Please jangan mati lagi, please. Darahnya tapi masih kurang, guys. Tadi aja ada 500.000, 1 juta mati gitu ya. Berapa juta? 3 juta mati, guys. Pada kemana ini Dino? Disikat semua sama dia. Ini bisa nih. Prom Dragon 80.000, geli-geli dong sini. Shoot. Let's go. Ada Osiris. No. Punten Kang. Makan dulu ya. Apa ini? Ribut-ribut apa? 500.000 nih, bos. DMSL 500.000 nih. Mana lagi? Yang dari Prom sini saya gigit semua nih. Wah, ini kuat juga nih. Oh, enggak. Nyam. Kamu, Bronto? Nyam. Sudah mulai sombong. 5 jutain, bang. Bentar dulu, sabar. Yuk, 700.000, hampir 1 juta. Minggir. Ah, ini. Yang tulang belulang kita berani lah, kita ya. Prombon masih oke lah, bisa kita sikat. Lalalala. Oh, ini markas kita yang awal ya? Selamat datang markas kita yang awal. Aduh, kemana aja? Kita udah pindah rumah loh. Masih di sini-sini baik. Ini apa nih? Kuda. Kuda nggak masalah. Tapi kita banyak dapat saddle nih. Ntar berguna saddle kita ya. Setidaknya. Yuk, masih kita lanjut. Belum 1 juta. Buka dong. Oh, ini manual. Buka manual. Wah, cepret. Halo. Aduh, nggak bisa di sini. Kenapa kalian? Kabur. Ke kiri atas. Nah. Ini bisa nih kayaknya, guys. Bon bisa. Hilang kamu. Aduh, kena debuffnya 26 detik. Kalau nggak hilang, nggak debuff, guys. Saya kira, ini apa sih? Dodo. Prom Chief Dodo 500.000, gila kuat juga, guys. Tidak.